Nama saya Edi. Ya. Saya bersama dengan teman saya bernama Saiful. Yogyakarta adalah kota kami. Di Jogja, becak sangat populer. Kami mau naik becak. Sebelum naik, harus menawar ongkosnya. Jogja merupakan kota budaya di Indonesia. Pelajar-pelajar datang ke kota saya untuk belajar di universitas ataupun belajar tentang seni. Kami singgah di tempat pembuatan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit salah satu seni yang digemari oleh rakyat. Lebih dari 5 orang membantu dalam pembuatan wayang kulit. Contoh wayang kulit ini namanya gunungan, menggambarkan tentang kehidupan. Kebanyakan pertunjukan wayang kulit dilakukan pada malam sampai pagi. Pertunjukan tradisional dapat dinikmati setiap hari di Jogja. Cerita yang paling terkenal namanya Ramayana dan Mahabharata. Bagian-bagian dari cerita ini bisa dilihat di seni batik. Sekarang kami mau ke tempat pembuatan batik. Di Jogja, batik kain maupun lukisan dibuat di banyak tempat. Canting adalah alat khusus yang dipakai untuk melukis batik. Ini adalah keraton. Di sini tinggal seorang raja bersama keluarga. Keraton sangat menarik dengan sejarahnya. Wisatawan-wisatawan dapat belajar tentang sejarah Jogja di keraton dan di museum yang dekat. Di sepanjang jalan Malioboro banyak dijual kerajinan tangan dan macam-macam makanan. Di Jalan Malioboro banyak gedung-gedung baru seperti hotel, rumah makan, kantor. Pada jam 3 sore, saya bawa gitar dan pergi ke halte bis. Kalau bis datang, saya naik dan kalau boleh mulai menyanyi sebuah lagu. Panjang jalan kenangan, peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya. Malam satu, menambah nikmatnya malam satu.
Hari yang paling saya senangi adalah waktu malam. Saya bisa santai di alun-alun dengan teman-teman. Alun-alun di depan keraton. Sesudah makan, kami duduk bersama-sama dan main gitar, bernyanyi, tertawa, bercanda dengan teman-teman.